ya, nungguin orang karaokean nggak kelar-kelar. Iya. Ya, sorry teman-temannya. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera. Salam om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan buat kalian semuanya yang keren-keren tentunya ya. Terima kasih yang udah tetap setia nunggu dapur mancing. Betul. Informasi Real Bando ini besok Selasa masuk banyak banget. Ini hari ini hari Jadi yang kemarin udah order tenang aja. Tenang. Kita kirim karena memang tiap Selasa di masa kemarin Sabtu udah masuk pagi udah. Yoi. Langsung lenyap. Lenyap ya. Karena ini memang salah satu real legend, real yang apa langka. Terus badak. Badak juga. Nah, ini kita tes nih. Bener enggak badak nih? Badaknya. Ya kan kita bongkar nih buat teman-teman biar tahu. Kita acak-acak kok, enggak usah khawatir ya. Iya, karena besok nih masuk banyak nih. Jadi buat teman-teman juga enggak kecewa, enggak ini pengen tahu seperti apa sih gitu. Nah, kebetulan kita memang untuk saat ini yang masih ready itu di ukuran 1000 10.000 ya. Karena banyak juga yang mau di ukuran 7.000. Jadi ya kita bongkar yang 7 yang 10.000-nya. Sama sih 7.000. 10.000 sama. Nah, dalam dus penjualan itu terdapat pertama adalah ya, kantong anti mongkek, kantong ya. Satu. Ya. Terus reelnya. Dua. Terus ada odol. Yoi. Odol ini bukan odol maksudnya grease, pelumas. Odolnya reel. Odolnya reel ya. Kali ini kita mode serius nih. Yoi. Mode serius. Terus ada ini apa namanya? Apa namanya ini? Handle mata, handle buat nyongkel mah. Kalau mungkin mobil lu dari zaman bahala lu buat nyengkol pakai ini yang nempel mata. Terus ada 10 cadangan. Yeah. Ya. Semuanya lu dapat ya. Kita bacain dulu speknya. Oke, boleh. Kita bacain dulu speknya. Ini hidup enggak, Kongkong? Hidup. Hidup. Hidup ya. Spek ada di sana, Kong. Yang itu langsung. High strength aluminium body. Yoi. Stainless steel bearing. Yoi. High strength stainless steel gear. Yoi. Carbon effect drag washer one way. Wah, udah deh. Wah, banyak. Kelebihannya banyak. Langsung aja kita bongkar-bongkar. Ada dua ini ya, dua apa namanya? Spool. Dua spool. Dua spool, spoolnya ini juga enggak sembarangan spoolnya yang dikasih sama dia tuh enggak sembarangan, enggak asal-asalan ya. Ini kita buka. Nah. Lihat di sini. Tuh. Oh, drag washer-nya juga banyak tuh. Coba sini. Tuh, karbon tuh. Oh, kelihatan enggak karbon? Tuh ya. Karbon. Ini yang cadangannya aja tuh. Lihat, tuh. Tuh. Lihat tuh. Tuh. Berapa tuh? Ada 10. Banyak banget tuh dah. 5 karbon. 11. 11 ya. Sama ini 1. 12. 12. 66 berarti ya. 6 enggak 5 karbon. 5 7. Nah, ini juga sudah tahan karat nih. Nah, itu magnet tuh. Wih, lu pada nempel semua lu. Magnet tuh. Ya, magnetnya aja nih magnet neodymium. Yo. Bisa ngangkat tang. Oh, hebat enggak lo? Magnet neodymium tuh. Oh. Ya, magnet neodymium. Kita cek di sini magnetnya. Nah, ini tidak nempel sama sekali. Yoi. Artinya sudah tahan karat. Oke, ini untuk yang 10 cadangan, Kong. Nah, di 10 cadangan itu terdapat 2 buah bearing seperti ini. Idi. Tuh. 10 cadangannya aja ada bearingnya, Kong. Yoi. Jadi bukan ecek-ecek nih, Kong. Ini 10 cadangan tuh. Ya. Selain bearing juga dia ditutup sama kayak ring gitu ya. Yoi, ini kita buka nih. Nah, ini spool aslinya. Ya. Sama, isinya sama. Sama seperti itu ya. Sama, cuman ini warna biru, ini warna hitam. Biar ngebedain. Ya, ini produk dari Bando. Ui. Bando itu adalah salah satu produk yang terkemuka, merek terkemuka untuk produk-produk kayak spare part, ya itu pabrikan Korea original. Bando ini pabriknya, nama pabrik Bando gitu kan. Nah, banyak juga, kayak misalnya kita bikin apa nih, produksinya di Bando gitu. Nah, ini Bando punya reel sendiri namanya Bando Safiro. Yoi. Nah, kayak gini nih Bando Safiro. Oh ya, udah lihat kan? Ya. Di mana dia punya part-partnya untuk bearing. Untuk apa? Spoolnya. Nah, ini yang kedua. Clickernya nggak main-main. Ya, jangan. Buset deh. Jangan kira-kira, Kong. Buset segede gab. Clicker nih. Ya. Ini clicker nih. Clicker pantes aja kalau dia bisa tahan sampai 30 kilo, Kong. 30 kilo ya. Clicker terus main shaft-nya juga buset segede gaban, Kong, main shaft-nya. Kita buka nih, Kong. Kita buka ininya.
ya kayak lalu kan kongkong lalu kong nah dari sininya nih oh, iya. Ini spainya agak susah dibuka nih kong pakai itu deh kong nah itu dia. Ya, saking spy-nya tuh. Buka nggak? Oke, buka. Buka. Wah, bener-bener. Hampir mental. Aman. Oh, aman nih. Ini nih, buat spy-nya segede gitu. Buset ya, buat penjagaannya aja kayak gitu. Oh. Klikernya kuningan. Ngeri. Kliker kuningan. Ngeri. Ngeri ya. Ngeri. Di bagian ininya, kong. Nah, ini... ada penahan nih, penahannya langsung supaya ini nggak muter nih. Yoi. Ya, yang bikin kadang-kadang rotor tuh oblak, ininya ikut muter. Oh gitu. Nah ini ada dua penahan, penahan satu, penahan dua. Nah ini kita coba penahan yang keduanya ini, kita copotin ya. Betul. Oh. Ya teman-teman tahu nih. Kan, kita cabut. Biar nggak penasaran juga kong teman-teman kong. Budi, bukan plastik dia ya. Tuh. Ininya penahannya terbuat dari besi lah ya, besi ya. Tapi kuat nih kong. Baja lah tuh. Baja ini. Oh, iya. Wajar karena dia tidak termasuk dalam part-part yang ini apa lebih dipentingkan. Penting juga untuk nahan kong. Ya. Tapi setidak-tidaknya Nah, itu gua paling sebel sama motor-motor gitu sih. Udah maghrib geber-geber lagi mau maghrib geber-geber lagi. Sambet setan itu. Kelihatan apa puncak jelas nggak sih jelas sih takutnya nggak jelas aja iya. Karena kan kita agak remeng-remeng di sini ya ini baut-bautnya juga dia udah gede-gede dia nah masih penahan lagi coba biar dilihat di sini nih ini ada kayak semacam seal ya kelihatan nggak kelihatan ya kayak seal gitu ya. Terus kita buka kunci Inggris gimana nih? Kita pakai kunci Inggris. Yo, bukanya aja pakai kunci Inggris. Ya kunci Inggrisnya segede gini. Mini. Susah nih kong nyari kunci Inggris kayak gini kong. Enggak muat kong. Gila. Gede nih. Pakai tang. Karena dia gede, jadi. Nah, bisa dong. Oke. Di bagian ininya seal. Tuh. Ya, ada seal ya. Ada ya. Sealnya juga ini. Ada sealnya juga. Nah, ini gue bilang kemarin. Nah, ini adalah yang gearnya ada gear pinionnya gear pinion gearnya pun adalah menggunakan stainless full. Widih. Stainless tuh kok. Gila ya. Stainless. Tuh, enggak main-main. Mm-mm. Bukan kuningan. Jadi stainless ketemu stainless. Stainless lebih betul. Kuat, lebih asik. Nah, ini bagian one way-nya nih. Kita buka bagian one way-nya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, ini gear stainless. Ya, gear pinion gear ataupun dia punya gear apa namanya selain pinion gearnya yang menggunakan stainless, main gearnya juga menggunakan stainless kong. Jadi benar-benar bukan menggunakan yang ece-ece. Kan kalau ada tuh beberapa yang mungkin mirip sama dia, ya kayak Maguro Turnamen memang mirip ya karena memang di pabrik Bando juga. Bando juga di, ya. Dibuatnya, tapi gear pinion gearnya kuningan. Oh gitu. Nah, kalau ini jadi full dibedain stainless. Ya sama dia ya. Stainless dengan stainless. Ya. Nah, main-main. Jadi kok. Dia nunjuk ini loh, Bando ini beda. Gitu. Oh. Ya. Idi. Ini menggunakan. Oh. Kita lihat lagi di bagian pernya. Oh. Idi. Spiral. Oke. Terus di bagian sininya, ini gue demen yang di bagian line lollernya. Line lollernya ini menggunakan keramik. Oh gitu. Keramik loller. Jadi dia bisa nahan panas, dia juga biar benang tuh nggak ini ya gampang tepok gitu ya. Ya. Ini juga menggunakan aluminium nih. Ya, bukan plastik, plastik ya. Aluminium juga. Oh ya. Gitu. Oke. Okay, okay. Terus ininya menggunakan keramik. Gede. Jadi andai kata dia tuh tidak berputar, dia aman, gitu loh. Benang tuh aman.
Ini menggunakan keramik dan di sini menggunakan busing plastik. Kenapa dia pakai busing plastik? Ya Shimano aja sampai harga berapa juta gitu, masih itu masih menggunakan ya? Busing plastik. Sebenarnya sih menggunakan bearing di bagian land roller ini bagaikan buah simalakampret. Jadi gitu ya. Oh iya. Putarannya oke di awal-awal beli oke lancar, tapi ketika sudah kena air dan lain-lain kita luput daripada perawatan ya, karat akhirnya lu macet land roller. Nah, itu dia tuh. Pasti macet. Dia ya. Udah kayak joran juga dipakai keramik. Gitu keramik ya, keramik sama kayak marit ya. Marit itu kan pakai keramik, itu nahan panas dan tidak kalah sama benang. Betul. Gitu loh. Ya kalau ini dari benang. Keramik dan ini dari menggunakan busing plastik supaya apa? Nahan karat kok. Betul. Ya. Yang penting sering-sering aja dikasih pelumas juga akan lancar. Aman. Land roller-nya, ya. Oke. Land roller-nya pun akan lancar. Ini metal body. Metal, aluminium ya, aluminium. Nah, aluminium. Ini aluminium. Oke, kita buka di bagian ini udah terbuka semua. Ya. Ini di bagian tebel di gede. Nah, ini kita lanjut di bagian banyak banget kok. Iya. Ya, ini banyak banget kok. Banyak banget bautnya. Karena dia sudah tidak ada switch lagi di sini. Ya. Gitu. One way-nya tuh langsung. Langsung dia ya. Yo, iya. Bautnya 6. Murnya 6. Mur apa? Skrup. Ya, nah, pokoknya gitu dah ya. Nah, ini penasaran teman-teman, walaupun banyak yang sudah bongkar reel bando, tapi mungkin dari dapur mancing dong bongkar. Gimana pendapat dari dapur mancing? Oke, karena kita yang punya barang. Betul. Dong. Ya. Ya minusnya sih ini sih ya, tadi ya, ini menggunakan plastik, tapi plastiknya plastik bagus, bukan plastik daur ulang yang gampang patah. Gampang meletot dia. Ya memang udah dirancang khusus seperti itu. Sih. Teflon, plastik bener. Teflon ini ya. Ya. Jadi tapi lebih baik lagi bagus. Bando sebenarnya pakai besi ya yang biasa. Yang tahan karat juga. Besi. Tapi ini pakai plastik teflon. Iya. Mungkin dia ada perhitungan tersendiri. Ya kita kan nggak tahu ya. Iya. Dia nggak sekedar cuma bikin kayak gitu kong. Tapi dia ada hitungannya juga. Ya lo lihat aja part lo yang namanya pan belt bagi yang punya. Motor yang original Honda aja tuh beli mesennya di Bando. Iya betul. Pen beltnya original Honda, Yamaha, itu pakainya Bando. Yang benar, bagus benar, Bando. Memang Bando. Ya, buat spare part ya teman-teman pasti tahu ya. Gitu. Jadi ini kita lanjut part, lagi. Motor mobil aja deh. Buat rambut juga ada. Rambut apaan? Bando, itu Bando itu rambut. Itu Bando rambut kok. Oke. Beda kok. Beda ya. Nah, ini kita buka semua. Bendo, kalau tajam bendo. Nih tuh. Wih. Dan kita lihat di sini udah ada ya. Ya, tuh ya. Nah, ini penutupnya. Nah, ini seal lagi. Ya, Kong, ya? Seal lagi tuh. Full seal, beneran full seal. Ini seal ada di sini untuk menutupi supaya dia tidak masuk air ya. Masuk air ke sini nih. Ini seal lagi tuh. Cakep banget ya karetnya. Seal lagi. Enggak gampang hancur kan. Ini masuk di bagian gear. Teman-teman bisa lihat. Ini bukan gear kuningan, tapi gearnya stainless. Stainless ya, gila ya. Bisa dilihat ya, gearnya stainless ya. Ini baru spek ya. Badak. Ini yang gue suka. Gear nih. Stainless kong. Gear geblek, stainless geblek. Tuh. Geblek. Gearnya gear stainless, baja gearnya, baja putih gearnya. Oke, okay. Ini one way-nya. One way-nya aja segede gaban. Coba. Dia benar-benar. Tuh. Nih, gila gede banget ya. Ini bagian one way. Dikasih lagi ada lagi pelindung dikasih lagi pelindung lagi yang kedua ini bagian one way fairnya nah, ini kita buka one way nya tuh wow segede gini tuh lihat tuh gile itu dibilang persatu ushe one way nya aja kayak begitu ya penguncinya tuh penguncinya beberapa bagian tuh luar biasa. Ini yang gue bilang badak, ini dibilang badak. Badak ini. Kong, kita buka dalamnya kong. Boleh kong, biar nggak penasaran kong, teman-teman kong. Oh iya, emang harus seperti ini, biar teman-teman nggak penasaran, bisa lihat dengan mata sebaik-baiknya kepala, ya. Mata kepala sendiri ya, jangan mata kepala orang lain. Nah itu dia makanya. Ya kan, karena jangan mata kepala badak. Ini masih harga di hampir di 2 juta ya. Hampir di 2 juta, walaupun ada yang murah masih di 1,5. Betul. Tapi kalau kita kan jual di 900 ribuan. Makanya. Ya, jauh sekali lah. Ya. Kalau dibilang spek murah, ya dapur mancing doang yang bisa bikin spek murah. Kong. Spek murah apaan? Harga murah. Harga murah. Spek mahal. Bagus. Spek mahal. Lo bahasanya dong, lama-lama gue kepret juga. Spek mahal, harga murah. Artinya kayak gini, Kong.
harga bintang 5 kebalik. Kebalik. Spek bintang 5 harga kaki 5. Oh yo. Dulu dapur mancing doang yang bisa kayak begitu. Yo. Ya. Gila. Canggih kalau gue bilang ya. Iya. Oh, mantap ya. Emang lu gila, di dalam lingkarnya dapur mancing itu lu dapetin semua segala-segalanya lo, baik harga maupun informasi, ilmu dan segala macam lu, luar biasa emang. Nah, kita hitung nanti bearingnya. Oke, siap. Lu udah 3 nih. Ya. Bearingnya pun semua tertutup, bearingnya pun rapi. Rapi kong, bearing tertutup, stainless kong. Yoi, stainless percaya kong, bearingnya gue. Bearing stainless. Jadi nggak cuma sekedar dia ngasih kong. Ya, bukan asal-asalan. Asal-asalan. Oh. Dilapisin, dirapiin, coba. Kan waktu itu pernah gue bilang nih, se ini slammer. Iya. Gitu loh. Setingkat slammer. Slammer. Sekelas lah mungkin sekelas. Ya. Sekelas. Ya gear stainless, pan kuning, stainless. Gila, aduh, mana yang belum kebuka nih? Mungkin takutnya ada yang masih terpasang. Udah kebuka semua. Oke. Tinggal congkel dikit-dikit, pelan-pelan. Wow, dia presisi banget kong. Yo, nggak cuma sekedar nempel doang. Tuh, coba bearing lagi. Tertutup pula. Nah ini gue demen dari bearing lagi tuh ya. Demen dari bando ini dia menggunakan double drag. Sistem. Double drag system ya. Mm-mm. Jadi penguncinya tuh. Ada dua. Nah ini satu. Mm-mm. Yang ini yang bawahnya lagi satu. Tuh, ini pengunci juga. Jadi kalau misalnya pengunci bagian atasnya ini jebol, dia masih ada pengunci di sini. Iya. Yang second line lah bisa. Ya second line pengunci. Jadi ada dua pengunci di sini. Nah ini yang gue demen dari kayak kita buka lagi deh di sini biar teman-teman bisa lihat semuanya. Ya. Ini lihat di sini ada seal ya, seal body. Ya, seal body kelihatan ya. Jelas. Ini ada seal body supaya air nggak masuk nih. Oke. Seal body. Ya. Jadi kalau ngomongin waterproof, wah ini udah. Hei, jangan tanya kong. Ini yang dibilang perawatannya pun lebih mudah dan lebih rapi gitu ya. Iya. Gue suka nih produk ini selain badak bener-bener kejaga semua gitu. Kejaga semua. Part-partnya. Jadi nggak cuma ngandelin spek doang dia, nih spek ini. Lihat, SW. Dia punya main shaft. Wow, segede gaban. Karena coba. Memang dirancang khusus untuk drag 30 kiloan. Kilo dong. Itu, ya. Gede banget udah. Nah, ini kita buka di bagian gear. Nah, ini dia. Mak. Nah, ini gue copotin salah satu daripada slidernya ya. Slidernya ada bearing 2 nih. Ini slider ada bearing 2 supaya smooth. Ini bearing. Benar. Ini bearing. Kanan kiri ya. Ya. Bener-bener supaya dijaga. Smooth putarannya. Kelihatan kan? Tuh. Kalau gelinding rodanya gini ya. In. Mana itu tadi tuh? Enggak. Jadi ntar aja. Nah, ini yang buat main di ini kuningan nih. Ini buat main di crosswind gear ya. Jadi model posisinya gini nih, kong. Nih. Ini gear stainless. Yuk coba. Ya, ini adalah buat crosswind gearnya, tuh posisinya. Tuh. Mm-hmm. Ini crosswind gearnya bukan gear yang main-main. Menggunakan pertama gear stainless tuh. Gila ya. Gear stainlessnya juga bukan kalau boleh ya. Bukan sambungan. Iya. Ya, bukan sambungan gear stainlessnya, tapi memang di CNC atau dipotong seperti ini. Nah, ini mur-mur yang ada di sini adalah skrup-skrupnya ini untuk drag ya, yang buat double drag sistemnya di sini nih, buat penguncinya juga. Gila kan tuh. Pantes kalau dibilang badak. Badak tuh, stainless ketemu stainless. Nah ini stainless nih. Oh, stainless ketemu stainless tuh. Ya, stainless. Oke. Nah ini gear kuningannya. Tuh, baru kasih buat kuningan dibawanya. Ya di situ ya, buat second ya, buat slider ya. buat slidernya ya. Ini gearnya juga nggak main-main kok tuh. Geblik ya. Ini baru yang namanya badak nih, badak nih tuh. Stainless gearnya tuh. Bunyinya ini coba deh. Padet. Beda dia. Padet, kalau ya. Padat begitu tuh bunyinya tuh. Ini gear stainless kita buka di bagian akhir, nanti kita hitung bearingnya ada berapa. Ya. Nah, ini ada bearing lagi satu ya. Kelihatan ya. Gak perlu gue bongkar karena dikunci di sini.
ini bearing lagi satu tuh ya, kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Nah, ini di crosswind gearnya, crosswind gear. Oke, okay. Terus crosswind gearnya juga menggunakan crosswind gear dari Kuningan. Wow. Nah, ini bagian bodinya. Itu dibilang matahari kong itu. Nah. Gede, tebel. Oh, dia itu kong. Tebel banget ya. Mm-mm. Nah, itu pakai bushing ya di sini nih. Tuh. Oh. Ya. Kelihatan enggak? Mm. Ya, tuh. Ya, bushingnya juga kuningan juga. Ya, nah, dia kuningan busing, ya. Ketemu sama kuningan di sini. Itu loh, jadi ini gear kuningan, ketemu sama kuningan juga nih itu, yaitu dia punya crosswind gear, nah ini yang ada di gear, main gear, ini yang ada di, ini crosswind gearnya yang buat naik turunin kuningan, ketemu kuningan, stainless ketemu stainless, stainless tuh dong, ya, stainless, asli stainlessnya ini bukan stainless yang disambung atau apa, ini benar-benar di cutting seperti ini. Dari satu bahan, satu bahan dibentuk ya? Seperti ini. Gila. Gila. Itu lah gue bilang bearing, kemampuan untuk bearing 2 3 4 5 6 7. Ih. 7 ini udah dihitung nih, men. Mana? Udah. Oh iya, tuh 2 3 4 5 6 7. 8 9 benar. Ini di sini ada 2 lagi nih. Bisa nggak ya kita buka? Bisa buka kok masalahnya. Kita coba aja dulu. Kita coba deh. Kita coba dulu, Kong. Mudah-mudahan bisa di... Oh, nggak bisa. Oh, rapi. Rapi. Emang udah di-press dia. Halo, ya. Halo. Terakhir nih. Oh bisa kong, bisa kong. Tapi ini permanen ya? Iya. Tuh permanen deh. Ya permanen. Ini ada dua bearing. Ini ada bearing itu. Ada dua bearing. Percaya itu ada bearing itu. Ada bearing dua di sini. Jadi pas 10. Eh luar biasa ya. Dia berarti nggak cuma ngasih tulisan doang kong. Iya. Tapi ngasih bearing, bukti dia. Kong. Ngasih bukti. Ya. Oke kita masuk di kesimpulan. Kesimpulan. Pertama kong. Dengan menggunakan dua 10 ya. Kong. Ya. Artinya lo bisa saving. Yep. Dua bisa pakai satu buat monoline, satu buat pakai PE. Gitu. Terus kalau ngomongin partnya, ini badak kong. Kalau ngomongin SW-nya, saltwater-nya, ini sudah dipastikan. Jelas ya. Jelas SW kong. Betul. Maksudnya jelas yang memang reel yang dirancang khusus buat saltwater game. Iya. Betul. Ya. Karena reel-reel yang ngomong-ngomong SW, SW. Ya, kayak ada contoh yang harga 1 juta lebih. Iya. Ya, gue sih kasih apa namanya kasih inin aja sama teman-teman. Kalau ini gue compare sama ada tuh reel yang harga 1 juta lebih, gue compare sama Bando tuh nggak ada apa-apanya. Yeah. Terus terang nggak ada apa-apanya. Ya, kelebihan dan kekurangannya nih. Kekurangan cuma satu Bando di sini. Kenapa dia ininya cuma pakai ininya plastik ya? Kenapa tapi plastik pakai teflon ya? Tapi pasti plastik teflon yang kuat gitu loh. Ya, plastik teflon yang kuat dan ini juga bisa lo ganti dengan menggunakan yang besi juga bisa. Gampang kok gantinya. Itu, nah ini sealnya nggak main-main sampai di body pun ada seal. Tadi teman-teman bisa lihat ya sampai di body itu ada seal. Bearingnya juga bearing jelas, bukan bearing nggak jelas ya, bearing jelas karena Bando juga salah satu produsen bearing. Betul percaya. Bearing merek Bando lumayan kong. Lumayan benar-benar. Ya kan? Ya. Jadi wajar kalau dia ngasih bearing terbaik, yang bagus, yang bagus ya. Bearing. Benar. Ya, bearing terbaik, gitu. Itulah kesimpulan yang palingnya bagus iya, daripada terus Bando. Gearnya juga nggak main-main, memang stainless. Tuh kan. Nah, gearnya stainless kok. Nah, gearnya stainless. Jadi nggak main-main gearnya benar. Juga. Stainless punya. Apalagi coba, apalagi yang kau dustakan dari sini. Makanya. Apalagi yang kau dustakan sekarang dari real, sebuah ya. Produk. Semuanya pakai Babet kok. Iya. Pakai zinc. Makanya. Keren-kerenan pakai apa? Kuningan. Wah, wow, langsung bangga deh tuh. Wow. Dijual di harga 1 juta setengah, 1,4. Yoi, Bando ketawa aja. Bando mah ketawa aja. Iya. Lu aja naikin terus deh. Nah, naikin ya, terus. Ntar giliran coba ada yang bongkar sama gue. Apalagi dapur mancing disuruh bongkar yang detail kayak gitu. Gua detailin. Wah, ketawain lu. Kan gitu ya.
Dan di kita harga masih sama di 965.000 untuk 7.000, 985.000 untuk yang 10.000. Tapi di sini terus terang aja bagi teman-teman yang order, itu memang kita tiap Selasa masuk barangnya. Ya. Ya. Dan Sabtu. Seminggu sekali itu Selasa. Sabtu udah nggak bisa deh, Sabtu libur karena libur ya. Okay, setiap Selasa. Selasa, besok Selasa masuk lagi banyak ini. Ya. Terus ya. Ketemu Selasa lagi. Ya teman-teman nggak usah takut, banyak order di kita. Kita stok bandu kita ada 490 biji. Luar biasa. Ya. Stok bandu kita ada 490 biji. Tapi itu masuknya juga tiap Selasa itu sebanyak 50 piece. Betul. Ya, setiap Selasa masuk 50 piece, Selasa masuk 50 piece. Betul. Karena kalau diambil semua, kita bawa semua juga, ya bawanya pakai HP. Nah, itu. Karena lumayan jauh nih yang punya reel ini. Benar. Gitu. Benar. Ya. Di Dapur Mancing aja yang dijualnya dengan harga 965, betul. 985. Kalau yang harga di 14, 15, 16, teman-teman lihat di Tokped mau beli ya monggo silakan. Silakan. Itu juga ngambil sama kita sebenarnya. Iya, makanya itu. Kita tangan pertama loh. Iya. Tapi kita nggak mau ngomong-ngomong. Nggak mau ngomong, cuman sekarang kita ngomong, kita tangan pertama loh. Jadi kalau teman-teman ada yang bandonya belum nyampe, kemungkinan besar itu masuk pengiriman besok Selasa. Iya. Seperti itu, ada 50 piece lagi. Besok juga akan gue spill lu bando, ketika masuk gue spill tuh banyak. Kasih tau lagi ya. Teman-teman jangan gak usah khawatir, ya kita ada stok 490, kemarin sudah berangkat 200 sekian, berarti masih ada sekitar 200-an lagi. Masih ada 200-an lagi, buruan deh, karena ini real, bukan real ece-ece, terus terang aja. Betul. Ini kan udah gue kasih tahu bagaimana dia punya bearingnya, part-partnya, gila lu beneran. Eh jangan tanya, luar biasa lu bando. Nah, ini gear kuningan. Ini on gear, main gear, kuningan. Ya, kita bisa lihat di sini. Oke, teman-teman, semuanya pasti bisa nilai bagaimana dan apa bando seperti apa. Betul. Ya, untuk bodinya juga oke punya. Betul. Untuk gear-gearnya juga benar-benar gear yang padat, bukan gear yang ece-ece. Benar. Ya, jarang loh yang jualan barang tuh dibongkarin kayak gini. Itu dia. Iya. Ya, kalau karena bongkar satu aja nih 900.000 lebih kita. Yoi. Udah ngeluarin uangnya. Benar. Gitu. Paling nanti kita pasang lagi terus kita jadikan giveaway. Ya bisa. Kita pajang dulu, Kong. Pajang dulu ya. Oke, teman-teman sekalian, itu aja yang bisa gue sampaikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joser. Jangan lupa order mumpung masih ada barangnya. Itu dia. Yuk. Di 0816 331 671. Cepetan. Thank you.